Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand. So, di video kali ini saya masih hunting online lagi. Dan di video kali ini saya serok beberapa item-item yang lagi viral banget, yang lagi hype banget di belakangan ini guys, di dunia perdaikesan pastinya guys ya. Di antaranya tuh ada Flying Custom, ada Boulevard, dan juga ada gift pack yang lagi viral banget tuh guys. Nah mungkin teman-teman juga penasaran nih, kira-kira isinya apa. Jadi teman-teman simak terus sampai videonya ini habis guys ya, jangan ada yang di skip pastinya, oke? Dan seperti biasa, buat yang baru gabung, jangan lupa buat subscribe dulu channel Sam Ferdinand dan juga like video ini guys, oke? Thank you guys ya. Langsung kita buka aja guys, di sini ada 3 paket nih guys. Kita buka dari yang kiri aja dulu guys ya. Ini kita pinggirin dulu. Kita buka guys, satu persatu dari yang kiri nih guys. Ini paketnya kecil gitu. Oh ya, dan beberapa paket ini ada yang saya dapetin dari lelangan, ada dari Tokopedia, dan juga dari seller di Instagram guys. Langsung kita buka aja guys ya, satu persatu. Saya juga udah gak sabar banget nih, pengen ngebuka paket-paketnya guys. Jadi ini nyampenya barengan gitu guys ya. Tadi pagi nyampenya langsung 3 paket ini guys. Ini saya kumpulin dulu untuk di syuting malam ini guys. Langsung kita buka. Kira-kira dapat apakah di paket yang pertama ini guys. Nah dan di paket pertama ini saya dapat apa nih guys. Nah ini udah kelihatan guys ya, kartunya putih-putih gitu. Udah pasti ini isinya adalah sebuah flying custom guys. Nah ini flying customnya itu yang hot item pastinya guys ya, bukan yang kayak kemarin lagi. Yang kemarin itu saya seroknya yang Nova sama Audacious guys. Di sini saya serok sebuah flying custom Mini Cooper S Challenge guys. Ini dia yang warna kuning yang jadi inceran juga di gantungan. Dan di paket pertama ini cuma ini aja guys ya, isinya cuma satu nih, kemarin saya beli di salah satu seller. Dan beruntungnya lagi guys, ini dibilang beruntung atau enggak ya, beruntung sih seharusnya. Dan ini saya udah dapat lagi guys, ini saya dapat dari hunting kemarin guys di Indomaret. Ternyata di Bali masuk guys, kebetulan masuknya yang wave 2. Jadi saya cuma serok yang Mini Cooper S nya aja guys. Ini saya belum dapat yang Datsunya guys ya, kurang Datsunya, nanti dapat 3 lagi mantap kayaknya guys. Ini saya dapat 2 di gantungan dengan harga 55.000 guys ya. Kalau yang ini kemarin harganya di atas itu lah guys ya, pastinya di atas harga gantungan. Nah jadi itu dia guys, saya dapat ini sebuah flying custom. Oke jadi itu dia, di box pertama saya dapat sebuah Hot Wheels flying custom. Ini lagi viral juga guys ya, viral banget malah di Instagram, di YouTube. Semuanya pada huntingin ini guys. Teman-teman siapa nih yang udah dapat ini di gantungan, boleh komen di bawah dapatnya berapa banyak di gantungan. Dan mungkin ada teman-teman yang di kotanya masuknya bukan mix ini, boleh komen juga di bawah lah. Kalian komen sebanyak-banyaknya guys. Ini saya punya 3 sekarang. Seperti biasa guys ya, AF itu sukanya koleksinya 3-3-3 semua guys. Kayak kemarin Datsun Wagon-nya itu guys ya. Jadi sekarang udah lengkap nih kayaknya sih, nggak bakal saya nambah lagi. Oh ya, gimana nih kalau ini dibikin satu buah video ngelucu guys. Teman-teman yang setuju komen di bawah juga guys. Oke jadi itu dia, kita lanjut ke paket yang berikutnya. Di sini saya datang sebuah paket nih, cukup besar paketnya. Kita lihat apakah isinya. Kayaknya di sini ada beberapa item ya guys ya. Kita langsung buka aja guys. Nah itu dia, kalau nggak salah ini dapat dari lelangan guys ya, paket yang ini. Kita buka. Oke mantap banget guys. Di sini ada kertas-kertas gitu guys, dan kertas lagi. Kita lihat dulu. Di sini ada beberapa item tuh, udah ngintip-ngintip tuh guys. Ada Hot Wheels Premium. Kita buang dulu nih kertas-kertasnya. Ada banyak ternyata. Nah, itu dia guys. Udah ngintip-ngintip. Dan di sini yang pertama saya dapat sebuah Hot Wheels Premium Ford Escort nih guys. Mungkin teman-teman tahu juga Ford Escort itu adalah salah satu fokusan saya. Beberapa item Ford Escort saya udah beberapa punya lah guys ya. Ini diantaranya udah saya kumpulin juga nih. Ini dapat yang pertama Hot Wheels ID, yang ini yang Ford Escort guys ya. Hot Wheels ID, kemudian ada beberapa lagi yang reguler-reguleran gini. Ada yang putih, ini Fast Furious, ini ada yang Tampo Hot Wheels juga. Dan ada yang Castrol. Kemudian ada yang Gumball nih guys, Gumball ini. Kemudian ini yang kemarin di Road 2020 nih guys, ini kayaknya yang terbaru sih. Yang terbaru nih, Road 2020 yang dijadiin Hot Wheels ID-nya guys. Jadi ini dia. Nah itu dia guys ya. Udah sering juga lah ini muncul di video-video saya sebelumnya, Ford Escort ini. Nah di video kali ini saya dapat yang Hot Wheels Premium-nya guys, yang ban karetnya kali ini guys ya. Nah ini dia, coba kita lihat guys apakah mantap detailnya. Nah untuk di Hot Wheels Premium yang Ford Escort kali ini, dia dari seri apa nih ya. Ini dari seri, oh ya ini namanya Door Slammer guys, yang ada si Datsun 510 nih, ini namanya Door Slammer, saya baru inget. Dia kayak digambar pakai crayon gitu guys ya, atau kayak cat kuas gitu. Nih, teman-teman bisa lihat dia di detailnya, kayak digambar pakai cat kuas gitulah.
dari efek-efek gambarnya. Dan di sini dia mobilnya warna hitam, guys. Kalau teman-teman lihat sekilas di sini gambarnya mirip kayak warna biru dongker, guys ya, tapi dia aslinya warna hitam, guys. Ini warnanya hitam emas sama kayak logonya AF, guys. Mungkin teman-teman juga sering lihat juga di foto profil YouTube AF itu warnanya hitam emas. Jadi ini dia, ini mantep banget, makanya saya serok satu nih, guys. Wah, ini detailnya mantap sih. Di samping ada, atas ada, dan di depan tuh mantap banget detail lampunya, guys. Warna putih dan juga ada lampu sennya. Dan di belakangnya juga lengkap ternyata, guys. Ada detailnya juga untuk lampu remnya dan juga ada nama Jonas, guys. Nah, itu dia, guys. Di sana tulisannya Jonas, mungkin kurang kelihatan gara-gara ada bubble-nya. Tapi di samping sini ada, guys. Ini besar banget tulisannya Jonas nomor 16. Nah, itu dia Jonas, di bawahnya ada nomor 16. Dan ada logo Ford, kemudian Brembo, Momo dan juga Goodyear, guys. Mantap, guys, yang di ban karet. Dia velgnya warna gold gitu sih, gold kayak coklat gitu, coklat keemasan lah. Jadi itu dia, guys. Dia nomor 5 dari 5 mobil nih, guys. Dia nomor terakhir, guys ya. Di sini di seri ini dia ada 71 Porsche 911, ada Alfa Romeo dan juga ada nih yang paling hot nih, 71 Datsun 510, cuma saya nggak serok, guys ya. Kemudian ada BMW 2002, kemudian baru ada si Ford Escort ini sendiri, guys. Mantap, guys ya. Kalau hot premium itu pasti keren-keren banget, guys. Nah, jadi itu dia. Untuk item pertama, item kedua ada apa, guys? Di sini saya serok sebuah Hot Wheels Boulevard nih, guys. Nah, ini Boulevardnya viral banget, guys ya. Teman-teman bisa nebak nggak nih kira-kira yang mana? Apakah Dacer, Rap Pontiac, Ford GT, Volkswagen atau Mercy, guys? Teman-teman bisa tebak nggak nih? Nah, jadi yang saya serok kali ini itu bukan yang paling mahal juga, guys. Yang paling mahal itu ada si Chevy Belgia, kalau nggak salah, guys ya. Itu harganya lumayan tinggi. Tapi di video kali ini saya serok cuma si Pontiac GTO, guys. Nah, kenapa saya serok ini? Karena kemarin pas nemu ini di harga open bid-nya tuh nggak ada yang ngebid, guys. Jadi saya cuma OB kemudian dapat ini, guys. Jadi lumayan lah. Ini dapat kurang lebih di harga 50 ribuan, guys ya. Untuk Boulevard ya oke lah, guys ya. Worth banget. Nah, jadi itu dia. Dia warna merah dan juga abu-abu metalik. Ini abu-abunya mantap sih. Nah, itu dia, guys. Kalau teman-teman bisa lihat di sana abu-abunya mantap banget, guys ya. Dia berkilau-berkilau gitu. Kemudian dibarengin sama warna merah tua gitu, guys, kayak merah darah, dan velgnya keren sih. Velgnya kayak velg bintang gitu, guys, tapi dia agak lebar jadi kayak jadul gitu, guys. Mantap banget. Dan di sini dia ada detail lampu depan. Dan ada beberapa detail di bagian grillnya juga. Dan di belakang juga ada detailnya, guys. Ada plat nomornya di sana. Plat nomornya HW GTO tulisannya. Dan juga ada logo Pontiacnya di sana, guys. Mantap banget nih. Dan dia base besi pastinya. Dan dia buatan Thailand, guys. Seperti biasalah, Hot Wheels Premium bikinannya di Thailand, guys. Yang saya suka sih dari kartnya, guys ya. Kartnya kayak full color gitu. Warna-warna ungu, kuning, pink gitu, guys. Ini lucu banget kartnya. Dan itu dia. Item yang kedua, saya dapat sebuah Hot Wheels Boulevard Pontiac GTO. Semoga aja nanti bisa serok yang Chevy Bel Air nih, guys ya. Tapi saya nanti dulu. Dan ini Volkswagen baja baknya juga lucu nih, guys. Dia kayak ada warna pelangi gitu di sana, lucu banget. Oke, jadi itu dia, guys. Item yang kedua. Berikutnya saya dapat apa lagi? Oh, ternyata di sini ada satu item lagi, guys. Ini item lulusan, guys ya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Harusnya. Oh ya, guys, bener, guys. Udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma tinggal kertasnya aja. Ini kita pinggirin aja, guys. Nah, jadi di sini saya dapat sebuah Hot Wheels lulusan. Teman-teman pasti baru pertama kali lihat nih saya beli item lulusan, guys ya. Karena biasanya tuh pasti belinya yang blister. Karena memang saya sukanya tuh koleksinya di blisteran, guys. Tapi di video hunting kali ini pertama kalinya saya serok Hot Wheels yang lulusan, guys. Nah, kira-kira Hot Wheels-nya apa nih? Langsung kita buka aja bersama-sama. Ini juga bukan yang hot item, guys ya. Nah, teman-teman udah bisa nerawang lah dari sana ini Hot Wheels apa. Jadi ini adalah sebuah Hot Wheels Greenwood Corvette, guys. Ini Greenwood Corvette yang dari serinya apa itu ya? Saya juga lupa namanya. Dia barengan sama Porsche RWB yang warna hitam. Nah, ini dia warna biru, guys. Ini masih mulus sih. Ban karet juga pastinya. Mulus banget nih dari seller yang satu ini. Mantap itemnya. Dan saya juga punya yang blisterannya, guys. Nah, ini dia, guys. Oh ya, dia dari seri Silhouette, guys. Ya, ini dia. Saya udah punya blisternya. Kemudian saya serok lagi yang lulusannya, guys. Jadi ini kalau nggak salah kemarin harganya cuma 20 ribuan, guys. 20 atau 30 ribuan gitu harga yang lulus ini. Jadi saya serok lah pastinya, guys ya. Karena sayang banget kalau ditinggalin. Ini dia barengan sama RWB yang ini, guys. Yang hitam ini saya belum punya sih. Pengen banget sih punya yang ini. Karena keren banget buat ngelengkapin seri RWB saya. Nah, jadi itu dia, saya dapat si 76 Greenwood Corvette yang warna biru ini, guys. Dapat yang lulusannya, tapi guysnya kali ini. Jadi itu dia, guys. Kita langsung menuju aja ke paket yang terakhir, guys. Nah, di paket yang terakhir ini spesial banget, guys. Ini gift pack yang isi 5, guys ya. Dari ukurannya ini panjang banget. Dia gift pack. Dan di sini saya serok dari Tokopedia-nya Timothy Garage, guys. Teman-teman cek aja boleh. Silahkan.
Dan ini dia di packing pakai lakbannya Federal Oil guys. Tapi ini isinya bukan oli pastinya guys ya. Ini isinya adalah Hot Wheels. Langsung kita buka aja guys. Ini saya udah penasaran juga nih sama gift pack yang lagi viral ini. Kemarin gift pack ini banyak banget yang open PO dengan harga murah guys. Padahal isinya tuh hot item banget guys ya. Ini langsung kita buka aja. Udah terbuka ternyata. Langsung kita buka guys. Di sini dicongkel dikit. Nah, ternyata masih ada box lagi guys. Warna putih di sana. Ini gimana ngeluarinnya ya? Ini aja kali. Nah, kira kuat juga guys. Sudah berjuang tadi untuk ngeluarinnya susah banget karena dia yang sempit gitu. Dan ini dapat box putih ini guys. Ini box asli dari Hot Wheels atau bukan ya? Kayaknya pas banget ya dia fit sama gift pack-nya. Kita buka aja di sini dan ini dia guys gift pack-nya. Nah, itu dia guys, mantap guys ya. Kita keluarin. Teman-teman mungkin udah tahu lah yang viral ini adalah si gift pack 5 dari Fast and Furious guys. Di mana nih ada si R34 ini yang jadi primadona di gift pack ini. Kita review dulu guys ya dari packagingnya. Dari packaging si gift pack ini, di samping sini ada logonya Fast and Furious. Ini gede banget. Nah itu dia Fast and Furious. Di depan sini ada gambar si R34 nya nih. Dan tulisannya Fast and Furious 5 pack. Nah dan uniknya di samping sini guys, di samping sini ada nama-nama dari episode Fast and Furious nya Ini dari episode yang mana, kemudian mobilnya apa, dan episode apa, mobilnya apa, sampai ke bawah sini guys ya. Dari Fast and Furious ini adalah mobil yang ini gitu lah guys ya, nyambung sampai ke bawah gitu, unik banget. Nah di belakang sini lagi-lagi ada si primadonanya guys. Ini si R34, dia di tengah-tengah guys ya. Kemudian ada Porsche dan juga yang lain-lainnya lah. Dan di sini ada isinya, keterangan isinya seperti gift pack pada umumnya. Fast and Furious 5 pack includes 67 custom Mustang, 70 Monte Carlo, Porsche 911 GT3 RS, kemudian Nissan Skyline GTR, kemudian 69 Camaro guys. Ini istimewa banget karena dia made in Indonesia guys. Itu dia alasannya made in Indonesia. Kecil banget, mungkin mudah-mudahan kelihatan di kamera. Dan anehnya lagi, di sini nggak ada stiker SNI-nya guys ya. Ini buatan Indonesia tapi nggak ada stiker SNI-nya guys. Unik banget lah. Oke, jadi itu dia. Kita langsung lihat aja ke bagian mobilnya guys ya. Oh ya, dan sorry ini nggak bakal saya lus. Jadi kita lihat dari luar aja guys. Ini bakal saya gantung aja. Ada gift pack 5. Karena di gantungan saya belum ada gift pack yang isinya hot-hot gitu guys. Ini bakal saya simpen di blisternya aja. Oke, jadi itu dia. Di sini ada mobilnya nih. Di sini ada yang pertama ada 67 custom Mustang. Ini dia Mustang, ini biasanya sih mobilnya Dom ya atau siapa lah, entah saya juga kurang tahu nih Fast and Furious yang ini episode ini. Yang saya tahu ini dikemudiin sama Brian aja guys. Ini dia si R34 ini. Dan kemudian ada dari seri Fast and Furious Tokyo Drift, ini ada 70 Monte Carlo. Nah ini guys, ini kayak mobil lawas gitu ya guys ya, mobil jadul gitu, warnanya krem-krem gitu. Kemudian ada dari Fast 5 ini Porsche 911 GT3 RS yang warna biru ini. Ini mantap sih, di custom kayaknya asik nih guys. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton video custom saya juga boleh klik di video sebelumnya ini. Saya upload video custom pertama saya. Teman-teman jangan lupa ditonton pastinya. Nah dan berikutnya ada si primadonanya nih guys. Ini udah ada dari film Too Fast Too Furious, si Nissan Skyline GTR yang R34 guys ya, R34. Ini mantep banget, ini tampunya itu legendaris banget guys ya. Tampu silver, kemudian ada kayak stripping-stripping biru gitu, legendaris banget. Ini dibawa sama si Brian kalau nggak salah guys. Koreksi aja kalau saya salah. Dan kita bisa ngintip dikit di sini. Di sini detail belakangnya mantep banget guys. Cuma sayangnya di depannya nggak ada detail guys. Seperti biasalah guys ya, Hot Wheels. Ini sih kepanginannya saya lus guys, cuma nanti dulu lah. Kayak mungkin kalau udah punya dobelannya baru saya lus nih guys. Dan kemudian ada dari film Too Fast Too Furious lagi. Ini ada si 69 Camaro. Ini yang warna biru, dia warna birunya agak-agak ngedof gitu guys. Nggak terlalu glossy gitu guys ya. Keren sih ini warna birunya, mirip sama Ford Escort guys. Nah itu dia. Jadi itu dia guys untuk si gift pack ini belum saya lus sih. Ini made in Indonesia sih, keren banget. Nah jadi itu dia guys untuk hasil hunting online saya di video kali ini. Ada gift pack 5 dari seri Fast and Furious. Kemudian ada nih lus-lusan Greenwood Corvette, ini keren banget guys ya. Kemudian ada dari Flying Custom, ini si Mini Cooper S yang lagi viral banget. Kemudian ada dari seri Boulevard juga nih, Boulevardnya Pontiac GTO. Dan juga ada Hot Wheels Premium dari Ford Escort nih guys. Ini dari seri Door Slammer guys. Jadi itu dia hasil hunting online saya di video kali ini. Ini beberapa item lagi viral-viral banget guys ya, lagi hype banget lah di dunia perdaikiasan guys. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe pastinya guys ya, channel Sam Ferdinand. Oke guys, thanks for watching, see you next video, bye-bye.